wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia hanya untuk, sebetulnya ada arti yang lebih istimewa lagi. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu nanti apa yang pertama? Kenali dulu sama Allah. Bagaimana kamu akan beribadah kepada Allah kalau kamu tidak kenal sama Allah? Tidak mungkin bisa. Jadi wama khalaqul jinna wa insa illa, maknanya liya'budun adalah liya'rifun, supaya kenal sama aku. Sebetulnya begitu. Tetapi karena untuk memberitahukan itu, akhirnya setelah liya'rifun harus liya'budun. Nah, liya'budun itu adalah akhir daripada tujuan. Tujuannya kamu harus kenal dulu sama saya. Kalau sudah kenal, baru kamu mau saya suruh berbakti kepada aku. Ibadah itu adalah nanti. Pertama sekali adalah harus kenal kepada Allah. Jadi, orang yang mengerti tata bahasa, katanya itu, orang mengerti tata bahasa, lamnya lam apa? Ilali. Bahasanya biasanya kalau orang belajar itu, li itu karena ilatun, ilah. Tapi sebenarnya kalau dimanakan dengan ilah, akhirnya Allah membutuhkan. Padahal Allah tidak butuhkan. Allah butuh apa? Allah itu terserah kamu. Kamu mau masuk surga? Terserah. Masuk surga? Terserah. Saya tidak memerintahkan kamu untuk begitu. Itu terserah kamu. Jadi Allah itu tidak akan makin cakep atau makin ganteng, dan juga tidak akan makin jelek. Seandainya orang alam semesta itu dia manusia, semuanya taat beribadah, apakah Allah makin kaya? Tidak. Ya, Allah ya tetap itu. Andaikan 7 miliar manusia itu satu pun tidak ada yang mau ibadah, apakah lalu Allah berbangun tangan sedih gitu? Oh, enggak, itu terserah kamu. Mengapa kamu kerjakan? Kamu supaya ada tanda. Nanti kalau kamu ada tandanya, tandanya ibadah. Lo kamu nanti waktu mati gampang saya selamatkan karena ada tandanya. Kalau kamu nggak mau sholat, masa saya selamatkan? Nggak bisa. Jadi nggak ada tandanya untuk diselamatkan. Jadi akhirnya lihat burung itu adalah bagi suatu tanda. Adapun Allah adalah maha di luar segala macamnya, tidak butuh kepada kita. Yang butuh adalah kita kepada Allah.